banyak mobil-mobil orang yang beli mobil itu dapatnya kecelakaan, bekas kecelakaan, tabrakan. Oh, ngeri itu. Iya, jadi kadang ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di mobil ini. Oke guys, kali ini kita lagi kedatangan tamu istimewa. Mobilnya udah ada di belakang saya. Ini adalah mobil Harrier. Siapa beliau? Nah, kita lihat dulu. Halo bro. Apa kabar bro? Wah, mantap nih. Wah, ini dia. Ini adalah sang, apa nih bilangnya nih? Paranormal? Dukun atau milenial. Dukun milenial ya, wah. Ini beliau adalah Ki Geni Saketi, yang saat ini lagi banyak banget diundang sama media ya. Lagi wangi-wanginya. Wangi-wanginya, lagi naik daun gitu ya. Alhamdulillah. Ini ada progres syuting di mana nih bulan ini? Bulan ini sih habis dari Pelabuhan Ratu sama Trans 7. Terus Trans 7. Ini banyak. Pelabuhan Ratu bahas apa nih? Tuyul-tuyulan juga enggak. Gitu? Oh enggak. Kan ada kamar sisir di sana, kamar 308. Iya? Jadi 308. 308. Mistis. Samudra Beach. Nah, di situ banyak orang yang datang dari kalangan artis, pejabat, dan pengusaha berkunjung ke situ. Iya, benar sekali. Apa yang menarik tuh? Kalau yang menarik di sana sih banyak, Om. Jadi banyak, biasanya kan? Orang-orang yang punya penyakit, ingin apa? Kerjaan kesembuhannya, lancar, kerjaan lancar. Iya, hampir ada juga oknum-oknum tertentu yang melakukan kesugihan. Wah, ini nih, ini seru banget nih. Kalau kita sudah ngomong kalau sekelas Ki Geni Saketi atau bilangnya supranatural ya. Iya. Ini menarik karena di situ banyak hal-hal yang mistisnya, banyak-banyak yang kita nggak tahu, ya. Tapi bisa dilihat. Bisa nah, kata dilihat. Dia nih di belakang saya juga ada apa nggak tahu nih. Iya. Ada mobil yang pasti ya. Kayaknya banyak orang. Banyak orang. Oke lah, yang pasti Ki Geni kali ini datang ke tempat kita. Iya. Bawa mobil ini mau dibenerin, ada yang mati ya intinya ya? Ada speaker yang mati. Ada yang mati. Nah, nanti besok juga mau datang lagi, kita mau bahas lebih dalam lagi. Mungkin hari ini dua mobil dulu. Dua mobil dulu ya. Oke, nanti yang lain berikutnya dan satu mau langsung nginep. Siap. Yang diinepin mobilnya Civic ya, ada di belakang sana, nanti kita mau kasih lihat juga. Dan ke depan kita mau bakal bikin video tentang apa, tentang dunia gelap kali. Uka-uka otomotif. Oke. Jadi banyak mobil-mobil orang yang beli mobil itu dapatnya kecelakaan, bekas kecelakaan, tabrakan. Oh, ngeri itu. Iya, jadi kadang serem. ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di mobil ini. Gitu loh. Wow. Kalau ini gimana nih? Aman nih? Kalau ini kadang di setel lagu barat dia nyanyi India. India. Nggak, ini ternyata sang paranormal yang saya pikir itu menegangkan, tapi orangnya friendly banget. Buat saya salut banget, saya udah dua kali didatengin beliau ini. Dan ke depan dia bilang bakal bawa mobil-mobil yang kesayangannya dia juga. Siap. Nah, mohon izin nih, saya mau ngambil pengerjaan dikit-dikit ya. Siap, nanti saya sambung lagi habis ini. Siap. Karena teman-teman yang nunggu tentang mistis, tentang uka-uka itu banyak banget ternyata. Banyak banget, Om. Oke. Bahkan kita bakal ngulik mobil-mobil antik yang mobil dulu antik sempat apa tabrakan. Kalau ada yang zaman-zaman ya? Boleh. Oh, zaman mobil Nicardilla gitu ya. Ini kita tunggu aja ada nanti. Mobil yang mau dijual tiba-tiba keluar trouble, kayak nggak mau dijual. Oh gitu ya. Kayak banyak banget. Kayak tiba-tiba trouble, jadi akhirnya balik lagi gitu ya. Kayak mobilnya itu auranya ketutup, susah untuk dijual. Nah. Oh, berarti kalau kayak gitu-gitu bisa juga dong, yang nutupin itu seolah-olah dikasih jalan biar. Bisa. Wow. Banyak yang seperti itu. Nah, ini nih supranatural. Jadi tentunya kalau mungkin lebih ngebahas orang yang lagi kepengen curhat. Ya, kepengen menyelesaikan masalahnya gitu ya. Siap, Om. Tapi kali ini bukan mau ngebahas itu nih sayangnya nih. Tunggu aja ya kalian ya. Bakal kita bedah lagi nih. Jadi tonton terus nih. Tonton terus, kita nggak cuma ngebedah audio system, tetapi mau ngebedah dunia sisi lain. Siap. Bukan dunia gelap tapi ya. Bukan. Dong. Bukan BM, dunia malam. BM. Dimensi lain. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Okay, bro, makasih banyak. Saya mau lanjutin dulu nih pengerjaannya karena sedang dibongkar-bongkar. Yang pasti di video kali ini kita lebih ke informasi, kita dapat surprise hari ini kedatangan tamu istimewa yang lagi naik daun, banyak dipanggil beberapa stasiun TV dan juga bakalan punya program baru ya. Oke, ini adalah bagian dalam nih, kita sedang bongkar ya, kita udah copot door trim dan untuk head unit udah kita ganti di minggu yang lalu, tapi khusus kali ini karena datangnya singkat cuman tinggalin mobil Civic-nya dan yang ini mau diuber, kira-kira pengerjaan ini 3 jam terselesaikan.
Oke, kita mau lanjutin ngobrolnya lagi nih. Bahkan di agama-agama lain juga banyak dijelasin kalau darah, tulang, kotoran itu adalah makanan dari bangsa jin. Tapi ngomong-ngomong gue mulai merinding tau. Ya, benar ya, jadi kata Aki Geni ini ternyata ada beberapa mobil yang kalau lagi di mau dijual karena bekas tadi kecelakaan bisa jadi mengganggu ya. Bisa jadi itu susah dijual. Auranya terburuk. Karena ternyata sisa-sisa darah itu memiliki hubungan kuat dengan dunia mistis itu. Ini yang...